to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Liga 1 dilanjutkan tanggal 15 April, berikut ini jadwal terbaru Persik Kediri. Kompetisi Liga 1 musim ini akan kembali dilanjutkan, yaitu pada Senin tanggal 15 April mendatang. Adapun kabarnya, berdasarkan bocoran jadwal yang telah beredar, sisa 4 pekan itu akan dikebut selama 15 hari, di mana Persik Kediri akan melakoni pekan ke-31, yakni pada Selasa tanggal 16 April. Untuk hari itu, Persik akan bertandang ke Stadion PT IKA Jakarta Selatan, untuk bersua dengan Bhayangkara Presisi Indonesia. Selanjutnya lagi, Persik Kediri akan bermain 2 kali di Stadion Brawijaya, yaitu pada tanggal 20 dan 24 April, masing-masing melawan Persita Tangerang dan PSS Sleman. Kick-off melawan Pendekar Cisadane itu, akan dimulai pada pukul 15 WIB, serta pukul 19 WIB untuk laga melawan PSS Sleman. Sementara di laga terakhir, Persik Kediri akan meladeni kekuatan tuan rumah Persebaya di Gelora Bung Tomo, yaitu pada tanggal 30 April, di mana kick-off masih menunggu hasil pertandingan pekan ke-33. Hingga saat ini, Persik Kediri masih menjalani latihan rutin di Stadion Brawijaya, di mana Coach Marcelo tidak memberikan libur panjang kepada skuadnya, demi membuat pemainnya benar-benar tampil baik di sisa 4 laga ini. Adapun sebelumnya, merujuk hasil keputusan emergency meeting Exco PSSI, kompetisi sempat dinyatakan tertunda. Dengan mempertimbangkan kepentingan Garuda Muda pada Piala Asia U23 di Qatar, PSSI memutuskan untuk menunda lanjutan Liga 1, sebelum akhirnya adanya pengumuman akan kembali dilanjutkan. Jadi penentu nasib Bhayangkara FC, Persik Kediri tetap bidik kemenangan. Pelatih Marcelo Rospide buka suara mengenai posisi strategis timnya, di mana mereka akan menjadi penentu peluang Bhayangkara FC, untuk bisa bertahan di kompetisi Liga 1 musim ini. Pelatih Persik Kediri tersebut mengakui, bahwa hal ini bukan merupakan hal yang disengaja. Kondisi ini di luar kendali kita, kami tidak pernah memilih jadwal. Untuk kali ini, kami akan menghadapi Bhayangkara FC, dan jika kami menang, mereka akan terdegradasi, ucap Marcelo Rospide. Kendati sudah tahu kemenangan timnya akan membuat Bhayangkara degradasi, Coach Marcelo Rospide tak mau ambil pusing. Pelatih asal Brasil ini menyebutkan, bahwa timnya tetap akan mencari poin penuh, dalam lawatan mereka ke Jakarta tersebut. Ini adalah target kami sejak awal, yaitu memenangi pertandingan ini, tutur sang pelatih. Seperti dijadwalkan, Persik Kediri akan menghadapi Bhayangkara FC pada laga pekan ke-31, di mana pertandingan ini akan dihelat di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, di tanggal 16 April mendatang. Bagi Bhayangkara FC, laga ini akan menjadi laga hidup mati, pasalnya jika gagal meraih kemenangan pada laga tersebut, The Guardian akan dipastikan mengikuti jejak Persikabo Bogor. Untuk saat ini, mereka telah mengoleksi total 20 angka dari 30 pertandingan. Dengan sisa poin maksimal 12, peluang mereka lolos dari zona degradasi masih cukup terbuka. Namun jika mereka gagal meraih kemenangan dalam 1 laga saja dari 4 laga tersisa, tim bentukan Polri ini dipastikan akan terdegradasi. Jadi buruan tim Liga 1, Roken Tampu Bolon dijuluki The Next Rico Simanjuntak. Kompetisi Pegadaian Liga 2, tak henti-hentinya memunculkan calon bintang baru di sepak bola Indonesia. Bahkan yang terkini, sosok Roken Tampu Bolon, kabarnya tengah diminati banyak klub besar di Liga 1. Hal tersebut terdengar lumrah, mengingat performa ciamik yang ia tampilkan, ketika dipercaya Semen Padang bermain di posisi winger kanan. Memiliki atribut kelincahan, serta mampu memberikan umpan yang brilian, pun membuat nama sang pemain disebut-sebut sebagai The Next Rico Simanjuntak. Maklum saja, sejak direkrut Semen Padang dari Sulut United pada musim ini, Roken bahkan rutin terlibat di setiap pertandingan tim Kabau Sirah. Bermain sebanyak 17 kali dengan catatan 3 asis, serta mampu membawa Semen Padang promosi ke Liga 1 musim depan, pun membuatnya dilirik banyak klub besar di kasta tertinggi. Meskipun belum ada pemberitaan resmi Persik Kediri terkait pemain ini, akan tetapi, akan sangat disayangkan ketika harus kembali melewatkan pemain potensial itu.
Untuk posisi winger kanan, Persik Kediri tampaknya membutuhkan tambahan amunisi, mengingat pos tersebut diisi tiga nama, seperti Jim Kelis-Royer, Irfan Bahdim, dan juga Miftahul Hamdi. Jika dilihat berdasarkan kontribusi di lapangan, hanya ada nama Jim Kelis-Royer yang lebih terlibat. Sementara untuk Irfan Bahdim dan Miftahul Hamdi, kedua winger ini seakan kesulitan untuk bersaing dengan pemain Papua tersebut.